Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana seluruh jenis amal saleh yang dikerjakan lebih Allah cintai, baik wajib ataupun sunnah. Makna lebih dicintai artinya lebih besar pahalanya dibandingkan amal-amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat lalu berkata, wahai utusan Allah, walal jihadu fi sabilillah, berjihad pun di jalan Allah, meninggalkan istri, anak, pekerjaan, bahkan bisa berhadapan dengan musuh dan disakiti oleh musuh, itu juga amalan belum bisa mengalahkan amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Maka jawaban baginda Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, berjihad pun di jalan Allah, makna hadisnya belum bisa mengalahkan amalan apapun walaupun sunnah dan kecil yang dikerjakan di 10 bulan Zulhijjah atau di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian beliau menutup hadisnya sambil mengatakan, illa rajulun kharaja binafsi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai. Kecuali satu keadaan, seorang laki-laki yang keluar membawa jiwanya dan membawa seluruh harta yang dia miliki untuk pergi berperang, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya dia mati syahid, dan ini sangat sulit karena tidak semua orang masuk medan perang terbunuh mati syahid. Sebagaimana kita tahu dari sejarah kehidupan baginda Nabi SAW di perang Badr, 314 orang mujahidin yang pergi ke sana, yang mati hanya 60 orang. Dan di perang Uhud, 700 orang yang pergi berperang, hanya 70 orang yang meninggal dunia. Dan begitu seterusnya, rentetan sejarah jihad, yang mati syahid selalu lebih sedikit. Kata para ulama, karena Allah memilih siapa yang paling ikhlas untuk itu, lalu Allah berikan kepada dia. Karena begitu mati syahid terbunuh, ikhlas karena Allah, semua dosanya dimaafkan, masuk surga tanpa hisab, dinikahkan dengan 70 bidadari, dan sekian banyak fadilah yang akan didapatkan oleh orang mati syahid. Tapi di sini, amal apapun yang saudaraku lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun cuma mengucapkan subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, sedekah 1000 rupiah, membaca satu huruf atau satu ayat dari Al-Quran, bisa mengalahkan pahala jihad. Dan yang bisa menyamai pahala amal yang dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah adalah seorang laki-laki yang keluar membawa jiwanya, membawa seluruh hartanya, kalaupun dia punya 20 miliar dibawa semua ke medan perang untuk membiayai jihad, semuanya habis, dia pun mati syahid, baru bisa menyamai pahala sekecil apapun amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah.